Karena sedang masa ppkm darurat dan pihak kepolisian akan terus melakukan razia khususnya kepada travel gelap yang memang tidak memiliki izin. Jadi kalau memang masyarakat hendak berpergian, ada wadahnya, ada terminal, jangan takut karena di sana misalnya tidak memiliki atau belum vaksin, itu ada fasilitas vaksin gratis. Kemudian juga bisa nanti langsung dilakukan penelitian juga gratis. Jadi tentunya itu juga lebih aman bagi kita semua. Dan protokol penetapan di angkutan ini. Jangan lupa subscribe ya!